Oke, okay, halo, what's up YouTubers, what's up Juragan, apa kabar? Baik ya. Langsung aja, kita kali ini bakalan unboxing lagi, tapi kali ini adalah Matchbox, bukan Hot Wheel, ini Matchbox, sama-sama metal, saudara sepabrik. Kalau yang belum tahu, Matchbox itu terdiri dari 24 mobil dalam satu assortment, satu box gini, itu terdiri dari 24 mobil, bukan seperti Hot Wheel yang 72 dan made in-nya Thailand, bukan Malaysia seperti Hot Wheel ya. Jadi kali ini kita akan buka Matchbox Box A. Ini seri A dan SNI. Saya cinta Indonesia, jadi pastinya SNI. Padahal sudah tidak bisa impor gara-garanya. Oke, kita langsung buka saja. Yes, ini masih segel. Kita buka silet yang seperti biasanya nggak ada ya. Ini pakai pisau ajaib nih. Biasanya kan pakai silet ajaib. Kita buka. Oke. Okay. Yes, sudah terbuka. Kita lihat apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bagus-bagus ya. Hop. Nah, ini dia penampakannya. Apa kira-kira? Oh, apa ini? Apa ini? Apa ya kira-kira ya? Oke, kita lihat satu-satu. Yes, yang pertama adalah yang pertama ada 95 custom Chevy Van. Keren juga. Yes, custom Chevy Van. Yang kedua ada apa di sini? Oh, wow. Badlander MBE Construction. MBE Construction ini serinya ya, Badlander. Ini kayaknya mobil hayalannya Matchbox ini. Oke, okay, kartu agak ketekuk di sini. 65 tahun anniversary. Dan selanjutnya ada Hop 2016 Fiat 500X. Oh, keren juga. Sip. Ini mobil legendarisnya Matchbox ya. Jadi dia bukan mobil real, bukan real car, tapi ya laku banget. International GXT. Sekarang hadir dengan nuansa Army gitu ya. Keren sih. Oh, keren juga. Hijaunya hijau tentara, hijau Army dengan finishing Dove. Dan selanjutnya ada Volkswagen 90 Volkswagen Golf Country. Wih, di depan ini ada apa ya, semacam bumper tambahan mungkin, istilahnya apa saya juga nggak tahu. Ini mungkin variasi ya, bukan aslinya, tapi saya juga kurang tahu. Kalau ada YouTuber yang tahu, tolong di komen di bawah. Di belakang juga ada ban serepnya ini. Keren, warna merah, keren, kaca bening, mantap. Selanjutnya ada, selanjutnya ada 62 Volkswagen Beetle. Hurray. Wih, di depannya ada bumpernya lo, keren. Lampunya painting, bukan Mika. Lampu belakangnya pun painting, bukan Mika. Tapi gaul kok, bagus, finishingnya bagus, detail bannya bagus. Maaf, kameranya nggak mau fokus. Yes, here it is. Oke, selanjutnya ada, dan ada X-Scanner, Police X-Scanner. Jadi ceritanya ini mobil polisi. Mantap juga Matchbox nih.
Kisah baru sekarang ya unboxing Matchbox, dan memang baru sekarang kesampaian beli Matchbox kartonan. Keren nih, Police X Scanner. Dan selanjutnya ada Ford Panel Van Speedy Express. Ini ceritanya pengiriman ini. Ini ada tulisannya How My Driving. Kalau nggak salah ini mobil pengiriman sih. Speedy Express XXP. Gaul, bagus. Velgnya velg kaleng. Oke, selanjutnya The Legend Volkswagen Karmann Ghia tipe 34 warna silver. Open cap. Cukup menarik. Jadi sejauh ini sudah ada 3 Volkswagen ya. Yang pertama ada Karmann Ghia. Yang kedua ada VW Beetle. Yang ketiga ada VW Golf. Entah nanti. Setelah ini masih ada VW lagi apa enggak? Kita lihat saja. Ternyata kita disuguhi tank pemirsa. Attack Track. Ini kayak mobil yang apa ya? Ya ATV lah dia, all terrain vehicle mungkin ya. Jadi di mana-mana bisa dia. Dan sepertinya dia bisa nembak. Soalnya ini ada karetnya di sini nih. Ini senjatanya di tali. Jadi yang pasti senjatanya bisa lepas, entah di cara nembak atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Kalau nanti-nanti kita ngelus, nanti-nanti dilus, bisalah dijelaskan unboxingnya bagaimana. Oke, selanjutnya ada Hummer H2 SUV Concept Beach Patrol. Patroli di anu ini. Patrolinya Baywatch. Keren, warna kuning. Interior tidak kelihatan karena kacanya hitam pekat. Oke, selanjutnya ada Sonora Shredder. Ini kayak bagi mungkin ya, atau kayak mobil-mobil Paris Dakar gitu. Dan nomor startnya juga 30. Mantap. Buat yang suka detailing, keren ini. Dia belakangnya bawa ban serep. Kameranya tidak mampu. Bawa ban serep dan berbagai macam peralatan. Di depan juga ada lampu yang belum di detailing. Lampu tambahan ini. Dan lampu depan juga belum detail. Yang suka tipis-tipis detailing bisa meminang mobil ini. Oke, selanjutnya. Yes, akhirnya Matchbox menelurkan lini sepeda motor lagi ya. Ada Yamaha SCR 950. Ini mesinnya bisa diutak-atik ini. Buat yang suka detailing juga, mesin shockbreaker masih satu warna. Velg rujinya pun masih satu warna. Kalau mau di mirip-miripin sama gambarnya, gaul. Oke. Sejauh ini masih belum ada yang kembar ya Matchbox ya. Jadi dari 24 mobil ini masih belum 24. Dari yang kita keluarin semua masih belum ada yang kembar. Mantap. Kalau dari tadi kita disuguhi kendaraan-kendaraan darat, kali ini ada Bay Bridge, kapal laut. Bay Patrol. Jadi ini kalau tadi kan ada patroli yang Humvee, Hummer. Ini patroli di pantainya. Ada tembaknya. Dudu. Bay Patrol. Next. Selanjutnya kita disuguhi oleh traktor King. Warna silver, ban merah. Buat yang bikin diorama pertanian bisa melirik ini. Traktor King. Mirip-mirip sama traktor yang di McQueen itu ya, Cars 3.
Oke, selanjutnya. Yes, ada Mercedes-Benz GLE Coupe. Warna silver metalik. Selanjutnya ada Mercedes lagi, persis. Cuma yang ini kartnya agak ketekuk. Sama silver metalik tanpa perbedaan. Akhirnya ada yang kembar juga ya. Dan Yamaha lagi SCR 950. Sama nih, kembar sama yang tadi. Oke, next. Wow, wajah 72 Chevy step side. Wah, buat pickup lovers wajib ini. Peleknya keren loh. Asli keren ini peleknya. Oke, itu. Mantep kan pakai list biru. Metaliknya juga kasar banget ini. Catnya bagus. Stripingnya juga asik dekalnya. Dia pakai detailing kayu. Baknya mantap saudara. 72 Chevy step side. Oke, next. Ada Rumble Rider warna ungu. Oke, selanjutnya ada HR-V 01. Yes, next Jeep Wagoner. Detailingnya pakai action kayu gitu, warna merah marun. Jeep Wagoner. Ini ada dua biji ya, ada dua piece. Dan yang terakhir ada 75 Chevy step side lagi. Jadi Chevy step side nya ada dua. Hore. Sama persis sepertinya, tidak ada perbedaan. Oke, sekian dulu untuk review Matchbox Box A isi 24. Terima kasih.